sepi sih, mereka pada kemana? Mending aku ke rumah Bowo buat ajakin dia main bareng. Bowo, Bowo. Aduh, nih bocil. Nyari siapa? Mak Lampir. Maksudnya tante. Mana Bowonya tante? Bocil lepep. Pulang sana, mau ngapain lu? Cuman mau manggilin Bowo main, tante. Enggak ada. Bowo enggak ada. Ih, bohong banget sih. Orang jelas-jelas ini sendalnya Bowo ada. Pasti tante bohong kan? Pasti Bowo ada di dalam kan? Bocil, pulang sana. Malam melamun lagi. Ispan sih tante. Satu, dua, kabur. Bocil nih ya, bocil epe. Awas saja kamu nanti kalau pulang. Guys. Iya Dion, ada apa? Kalian tahu nggak sih, aku punya aplikasi buat lihat hantu loh. Seriusan Dion, coba lihat. Nih sini kalian semua, kita lihat ya hantunya ada di mana. Iya, mana? Nih lihat ya, hantunya ada di depan sana guys. Takut banget. Dion, hantunya kok mendekat ke kita sih? Mana? Iya, aku takut. Tuh, lihat tuh warna merah. Kalau warna merah berarti hantunya jahat. Beneran? Guys, satu, dua, tiga, kabur. Mana? Jepit kamu baru ya, Puah? Iya nih, aku dibeliin mami papi aku. Apa? Apa-apa? Mami papi? Nggak salah denger nih. Ih, emang kenapa loh Siti ini? Hah? Yang panggil mami papi itu biasanya orang kaya ya? Terus, kalau aku panggil mami papi kenapa, ha? Hah? Aku juga mau panggil mami papi, ha? Cepet-cepet jedotin kepala ke tembok deh. Muka-muka orang susah kayak kalian. Mana pantas manggil mami papi. Cuekin aja lah manusia sirik satu ini. Misum, mami kamu tadi pergi ke pasar ya? Kan mami aku barengan sama mami kamu tadi. Najis banget dengerin mereka ini ngomong. Bener-bener ya si papa, istrinya lagi hamil gede tapi gak pulang-pulang. Udah kayak Bang Toib aja. Papa kemana sih kok belum pulang-pulang? Padahal aku abis ini mau les, gak ada yang nganterin dong kalau gak ada papa. Oh iya, kamu ada les ya di abis gini. Yaudah kamu berangkat dulu sama kakakmu ya daripada yang tertelat. Padahal aku pengen dianterin papa. Ya mau gimana lagi dong deh, papamu kan belum balik. Kamu dianterin kakak dulu ya. Yaudah deh, tapi ntar pas pulang dijemput papa ya, ma, bilangin papa dong. Iya sayang, nanti pulang lesnya dijemput papa ya. Ini mama mau telepon papa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Dek. Bener-bener ya si papa. Aku mau telepon si papa aja sekarang. Halo, Pa. Kamu di mana sekarang? Ini lagi nongkrong sama teman. Lagi sama teman. Gak inget ya kalau ada keluarga yang nungguin di rumah ya? Inget kok, inget, Ma. Inget. Mau pulang jam berapa emangnya? Ya, kayaknya jam 12 malam. Jadi kamu gak inget kalau anaknya lagi ada les hari ini? Iya. Aduh, papa lupa banget. Udah balik sekarang terus jemput anakmu atau kamu tidur di ruang tamu malam ini. Oke, Pa.